gue dulu itu cita-citanya menjadi seorang astronot. Jadi bukannya karena gue nakal sih ya, astronot itu nakal, tapi karena emang kayaknya astronot tambah Y astronot ini kayaknya seru gitu, denger-dengeran kan. Yaudah biar kelihatannya di huruf jadi oke, yaudah kenapa kan nama Y jadi astronot, jadi gitu. Karena basically karena gue suka banget sama bintang kan. Penasaran dengan apa sih di luar sana di space, yaudah akhirnya gue pakai nama astronot. Jadi DJ awalnya gue sempet DJ pakai turntable gitu. Dulu gue punya band hip metal kan. Di zamannya Limp Bizkit, jaman Limp Bizkit, Alien Corn. Terus yaudah gue pengen jadi DJ, DJ scratch, belum bisa mixing. Itu kira-kira tahun 2003 lah. Enggak, 2001. Gue udah bareng sama mereka bikin hip metal. Tapi gak lama kemudian bandnya bubar, band udah gak ada lah, maksudnya gue keluar gitu kan. Turntable gue jual, table gue jual, akhirnya gue coba produce lagu, itu tuh bikin-bikin lagu elektronik gitu kan, master ini. Tiba-tiba ya gak sengaja pengen aja, pengen enak nih kalau nge-DJ. Di sekitar tahun 2008 lah, abis gue nyanyi rap gitu, yaudah gue akhirnya mencoba buat DJ. Kegiatan kalau musik paling gue lagi sebenarnya lagi rampungin album sih. Gue lagi pengen buat kemarin kan sempat rilis Attracted to Light kan. Album gue yang kemarin lebih soundnya lebih ke disco terus campur dengan elektro dikit. Dan sekarang gue lagi pengen ngambungin album baru Nexus namanya. Soundnya lebih ke ada dulu lebih variatif banget, ada intro, ada dubstep segala macem. Dan rencananya sih sebenarnya tahun ini, tapi nggak tahu, mungkin bisa jadi tahun depan gitu kan kalau belum kumpul materi ya kan, kayak gitu. Satu lagi gue juga lagi handle record label namanya Audio Expressions. Itu kita label yang lagi ya jualannya di Beatport gitu, kayak international label, lagi nyari-nyari artis juga ngumpulin siapa aja gitu. Bareng sama Eca dari nanti kalau kita ada gitu, lagi fokus di situ. Influence gue sebenarnya lebih ke hip hop and gue suka banget sama musik Jepang tapi hip hop gitu, kayak Jungle, Rap Slime, terus ada Rhymester, M-Flow gitu. Tapi untuk sekarang gue lagi seneng dengerin musik kayak Pop Robinson, Zed, terus Skrillex gitu. Lagi seneng dengan musik yang musik dubstep gitu, terus Complex Throw. Karena ternyata setelah gue coba produce gitu, buat kayaknya seru banget, apa namanya, buat create soundnya gitu loh. Kita lebih pengen mendalami gitu sound scene, ternyata dikulik pakai ini jadi ini, lebih inilah ya, lebih ngulik lah gitu, ngulik sound ya, itu gue suka banget, makanya itu lebih seneng, karena lagi seneng produce dubstep gitu. Hi, I'm Akira S. Astronauti, and I'm here for Pride Fries.